Daya dan kesehatan dari buku *The Power* karangan Ronda Burn. Hipokrates, Bapak Kedokteran Barat, mengatakan kekuatan alamiah di dalam diri kita adalah penyembuh penyakit yang sejati. Apa artinya berada dalam keadaan sehat? Anda mungkin mengira bahwa sehat berarti tidak sakit. Tetapi keadaan sehat itu lebih jauh daripada sekedar tidak sakit. Bila Anda merasa baik-baik saja atau rata-rata seperti biasa atau tidak merasa apapun, Anda tidak dalam keadaan sehat. Sehat itu adalah perasaan yang sama dengan bagaimana kanak-kanak merasa. Kanak-kanak selalu penuh dengan semangat setiap hari. Tubuh mereka serasa ringan dan luwes, bergerak seolah-olah tanpa perlu upaya. Mereka siap bergerak, pikiran mereka jernih, mereka bahagia, dan tanpa kekhawatiran serta tidak stres. Mereka tidur pulas dan damai setiap malam. Dan mereka bangun dengan perasaan benar-benar segar, seakan dengan tubuh yang benar-benar baru. Mereka merasa bergairah dan bersemangat menyambut hari baru. Lihatlah kanak-kanak, dan Anda akan melihat apa arti keadaan sehat itu. Begitulah awalnya perasaan Anda, dan masih begitulah semestinya perasaan Anda. Anda dapat merasa seperti itu nyaris sepanjang waktu, karena kesehatan tiada batas tersedia bagi Anda tiada henti melalui kekuatan cinta. Tak pernah sedetik pun, segala sesuatu itu dijauhkan dari Anda. Apapun yang Anda inginkan adalah milik Anda, dan itu termasuk kesehatan tanpa batas. Namun Anda mesti membuka pintu untuk menerimanya. Apa yang Anda yakini? Raja Salomo, Raja Israel dalam Alkitab dalam Amsal 23 ayat 7 mengatakan, "Apapun yang terpikir olehnya di dalam hati, itulah dirinya." Inilah antara lain kata-kata mutiara kearifan yang pernah diberikan. Tetapi, apa maknanya? Apapun yang terpikir olehnya di dalam hati, itulah dirinya. Apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda adalah apa yang Anda yakini sebagai kebenaran. Keyakinan hanyalah pikiran yang diulang-ulang dengan perasaan yang melekat kuat pada pikiran itu. Seperti saya, gampang pilek perut saya sangat sensitif. Saya sulit sekali menurunkan berat badan. Saya alergi terhadap itu. Kopi membuat saya tetap terjaga. Semua itu adalah keyakinan, bukan fakta. Suatu keyakinan adalah ketika Anda memutuskan dalam pikiran Anda. Sang keputusan sudah keluar, Anda sudah mengunci pintu dan Anda membuang kuncinya, serta tidak ada lagi peluang untuk negosiasi. Namun, apapun yang Anda yakini dan rasakan sebagai yang nyata bagi Anda akan menjadi nyata bagi Anda, baik keyakinan Anda itu membantu Anda atau membahayakan Anda. Apapun keyakinan yang Anda pegang, hukum tarik menarik mengatakan. Itulah yang harus Anda terima kembali. Banyak orang memiliki lebih banyak keyakinan yang takut terhadap penyakit, ketimbang keyakinan positif tentang keadaan sehat. Tidaklah mengherankan akibat begitu besar perhatian yang dicurahkan kepada penyakit di dunia ini. Kita sekarang ini dikelilingi berbagai penyakit setiap hari, meski sudah banyak kemajuan di bidang pengobatan. Penyakit terus bertambah karena orang-orang makin ketakutan terhadap penyakit. Apakah Anda merasakan lebih banyak perasaan nyaman tentang kesehatan, ketimbang perasaan negatif tentang penyakit? Apakah Anda lebih yakin terhadap sehat selamanya daripada bahwa penyakit itu tak terhindarkan? Bila Anda yakin bahwa tubuh Anda akan tergerogoti oleh usia dan bahwa penyakit tidak bisa dihindari Anda sedang memancarkan keyakinan itu dan hukum tarik menarik akan mengembalikannya kepada Anda dalam berbagai bungkus keadaan-keadaan dan kondisi berkaitan dengan kesehatan dan tubuh Anda Dalam Ayub pasal 3 ayat 25 dikatakan karena yang ku takutkan itulah yang menimpaku, dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Efek placebo dalam pengobatan adalah bukti pengaruh keyakinan. Sekelompok pasien diberi pil atau tindakan pengobatan yang ditujukan untuk mengobati, dan sekumpulan lainnya diberi placebo, yakni pil berisi gula atau pengobatan pura-pura saja. Tetapi keduanya tidak diberitahu mana yang merupakan obat untuk gejala atau penyakit yang mereka derita. Namun, kelompok yang mendapatkan placebo seringkali mengalami pemulihan dan pengurangan, atau hilangnya berbagai gejala. Hasil-hasil efek placebo yang mengejutkan ini menunjukkan pengaruh keyakinan pada tubuh kita. Apa yang terus-menerus Anda ungkapkan kepada tubuh Anda lewat keyakinan atau perasaan yang kuat? Niscaya, itulah yang Anda dapatkan di tubuh Anda. Setiap perasaan Anda meresap ke dalam setiap sel dan organ di seluruh tubuh Anda. Bila perasaan Anda sedang baik, Anda mencurahkan cinta, dan Anda menerima seluruh pengaruh sehat lewat tubuh Anda dengan kecepatan yang menakjubkan. Sewaktu perasaan Anda sedang buruk, ketegangannya menyebabkan saraf-saraf dan sel-sel berkontraksi. Produksi zat kimia vital di tubuh Anda pun berubah. Pembuluh-pembuluh darah Anda mengerut dan pernapasan Anda jadi pendek-pendek yang semuanya mengurangi kesehatan organ-organ dan seluruh tubuh Anda. Penyakit hanyalah akibat dari keberadaan tubuh yang tidak nyaman dalam waktu lama. Karena perasaan-perasaan negatif seperti stres, kecemasan, dan ketakutan. Seorang psikolog olahraga dan pengarang bernama Thomas Tulko mengatakan emosi Anda mempengaruhi setiap sel di tubuh Anda. Pikiran dan tubuh, jiwa dan raga saling bertautan poin alam dalam tubuh Anda. Ada suatu alam luas dalam tubuh Anda. Untuk mewujudkan pengaruh kekuatan yang Anda miliki terhadap seluruh tubuh Anda, Anda perlu mengetahui tentang alam ini, karena seluruhnya berada di bawah perintah Anda. Setiap sel di dalam tubuh Anda punya peran tersendiri, dan sel-sel ini bekerja sama untuk satu tujuan, yaitu memberi Anda kehidupan. Beberapa sel merupakan sel-sel penguasa wilayah-wilayah atau organ-organ tertentu. Dan mereka mengelola dan mengatur seluruh sel-sel pekerja di wilayah mereka. Seperti wilayah jantung, otak, hati, ginjal, dan paru-paru. Sel pemimpin suatu organ mengatur dan mengelola seluruh sel-sel pekerja di organ itu untuk memastikan ketertiban dan keselarasan supaya organ itu bekerja dengan sempurna. Sel-sel patroli menyebar ke sepanjang 96.000 km pembuluh darah di tubuh Anda untuk menjamin keteraturan dan keselarasannya. Sewaktu timbul gangguan seperti tergores di kulit sel-sel patroli segera saja mengeluarkan sinyal peringatan dan tim pemulih yang tepat bergegas mendatangi area itu. Untuk luka gores, yang pertama kali datang adalah tim pembeku darah dan mereka bekerja untuk menahan aliran darah. Setelah tugas mereka selesai, tim jaringan dan kulit pun masuk untuk melakukan pekerjaan pemulihan di daerah itu. Memperbaiki jaringan itu dan merapatkan kulit, bila ada penyusup yang memasuki tubuh Anda, seperti infeksi bakteri atau virus, sel-sel memori langsung merekam tanda khusus. Tanda ini kemudian diperiksa dengan membandingkannya dengan rekaman-rekaman yang sudah ada untuk melihat apakah ada kesesuaian dengan penyusup-penyusup sebelumnya, bila mereka menemukan kesamaan. Sel-sel memori langsung memberitahu tim penyerang yang sesuai untuk menghancurkan si penyusup. Bila tidak ada kesamaan, sel-sel memori membuka arsip baru tentang si penyusup, dan seluruh tim penyerang disiapkan untuk bergerak dan menghancurkan penyusup ini. Setiap keberhasilan tim penyerang dalam menghancurkan si penyusup akan direkam oleh sel-sel memori dalam arsip-arsip mereka. Bila si penyusup kembali, sel-sel memori akan tahu dengan siapa mereka berhadapan dan apa yang tepat untuk menghadapi mereka. Seandainya karena suatu alasan, satu sel di tubuh Anda mulai berubah perilakunya dan tidak lagi bekerja demi kebaikan tubuh, sel-sel patroli memberi sinyal kepada tim penyelamat untuk bergerak masuk dan memulihkan sel-sel itu. Bila sebuah sel memerlukan zat kimia khusus supaya bisa diperbaiki, zat itu ditemukan di dalam apotik alamiah Anda. Anda memiliki apotik yang lengkap dan yang beroperasi di dalam diri Anda yang dapat memproduksi setiap zat kimia penyembuh yang diproduksi oleh sebuah perusahaan farmasi. Seluruh sel harus bekerja sebagai tim 24 jam sehari 7 hari seminggu selama hidup mereka. Tujuan mereka hanyalah satu, yaitu menjaga kehidupan dan kesehatan tubuh Anda. Anda memiliki sekitar 100 triliun sel di dalam tubuh Anda. Sama dengan 100 juta triliun sel yang bekerja nonstop untuk memelihara kehidupan Anda. Dan 100 triliun sel ini berada di bawah perintah Anda dan Anda memerintah dan memberi instruksi kepada mereka lewat pikiran-pikiran, perasaan-perasaan dan keyakinan-keyakinan Anda. Apapun yang Anda yakini tentang tubuh Anda, diyakini pula oleh sel-sel Anda. Mereka tidak mempertanyakan setiap hal yang Anda pikirkan, rasakan atau yakini. Bahkan mereka mendengar setiap pikiran, perasaan dan keyakinan Anda. Bila Anda berpikir atau mengatakan, "Saya selalu merasa jet lag setiap kali bepergian," sel-sel Anda menerima jet lag sebagai perintah, dan mereka harus melaksanakan instruksi-instruksi Anda. Pikirkan dan rasakanlah bahwa Anda punya masalah dengan berat badan, dan sel-sel Anda pun menerima perintah tentang masalah berat badan. Mereka harus mengikuti instruksi-instruksi Anda dan membuat tubuh Anda dalam kondisi berlebihan berat badan. Cobalah merasa takut akan kena suatu penyakit dan sel-sel Anda akan menerima pesan tentang penyakit itu dan mereka jadi sibuk menciptakan gejala-gejala penyakit tersebut. Respon sel-sel Anda terhadap setiap perintah Anda itu hanyalah berjalannya hukum tarik-menarik di dalam tubuh Anda. Robert Collier Pengarang pemikiran baru mengatakan, tataplah kebayangan kesempurnaan masing-masing organ, maka bayangan-bayangan penyakit tak akan pernah menyentuh Anda. Apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda cintai? Karena itulah yang harus Anda ungkapkan kepada tubuh Anda. Sel-sel Anda adalah hamba paling setia yang melayani Anda tanpa bertanya. Dan apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda rasakan nyaman, menjadi hukum bagi tubuh Anda. Bila Anda ingin merasa senyaman sebagaimana dulu ketika masih kanak-kanak, maka berikan perintah-perintah kepada sel-sel Anda dengan mengatakan, "Aku merasa senang sekali hari ini. Aku punya begitu banyak energi. Aku punya penglihatan yang sempurna." Aku bisa makan apa saja yang kuinginkan dan tetap memiliki berat badan yang ideal. Aku tidur pula setiap malam. Andalah penguasa kerajaan. Dan apapun yang Anda pikirkan dan rasakan menjadi hukum kerajaan Anda. Hukum dalam tubuh Anda. Konten berikutnya saya akan membahas bacaan mengenai kekuatan jantung Anda.